UMKM baiknya sebelum kita mulai cooking class, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Marilah kita berdoa agar acara pada hari ini berjalan dengan baik dan bermanfaat ilmunya buat masa depan dan bermanfaat juga buat keluarga ini semuanya ya. Marilah kita berdoa membaca surat Al-Fatihah terserah atau doa sesuai dengan yang biasa ibu doakan, yang biasa ibu inginkan, yang biasa ibu harapkan. Berdoa mulai. Saat ini doa selesai, doa tidak ada kata berhenti untuk berdoa. Nah, sekarang saya akan buka pada hari ini acara cooking class ada di Sumatera Barat bersama ibu-ibu yang ada di kota. Agam ya, maksudnya. Nah, biar semangat lagi buat hari ini saya akan bikin api di sini. Yo, siap-siap, siap-siap. Oke, kita datangkan api. Tinggal tante doang tuh, satu, hidup para bandyo. Satu, dua, tiga. Wuuu. Tuh, pas. Tuh, lurusin. Yang lagi. Mau pakai pisau apa? Tuh, dia pakai pisau. Lurusin ya. Pokoknya harus lurus. Kalau enggak lurus enggak bakalan mancep. Tuh, hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Jangan ditiru di rumah ya. Nah, siapa John? Hasil keripiknya. Iya. Keripik apa kerupuk? Kerupuk. Eh, keripik bisa, kerupuk bisa. Kerupuk. Cobain yang udah cobain gimana? Kerupuk. Namanya kerupuk apa tadi? Kerupuk lawa. Ikan tenggiri ya. Kerupuk lawa. Gua dari tadi ngelawa. Nah, ini pinter. Nanti kalau orang yang bikinnya, ya nggak bantet ya kayak masak. Eh, kalau udah diangkat terus dicobain rasanya ya. Tabut ya chef ya. Adonannya gagal. Gampang kan? Oke ya. Gampang. Tadi bikin apa nih, Bu? Saya bikin keripik ikan dari ikan tenggiri, bikinnya gampang, enak, gurih. Nanti saya akan coba di tempat saya atau di rumah untuk berdagang dan berjualan keripik.
keripik ikan tenggiri. Oke, okay. Keripik ikan tenggiri, mantap. Nah, Ibu tadi habis bikin apa, Bu? Lagi kami bersama-sama kelompok bikin keripik ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Saya bikin keripik ikan tenggiri yang diajarkan oleh langsung oleh Chef Muto. Dan ini semua kami akan praktekkan di rumah sebagai usaha ekonomi rumah yang mungkin bisa menambah income keluarga. Bikinnya gampang, rasanya enak, gurih. Terima kasih dokter. Terima kasih Chef Muto. Dokter lagi. Bikinnya gampang, rasanya enak, gurih. Buat Ibu habis bikin apa nih, Bu? Habis bikin keripik ikan tenggiri. Buat bicara bikinnya mudah, baik dapatin bahannya mudah, dan saya akan nantinya membuat keripik ini di rumah untuk dijual ke pasaran dan mudah-mudahan membuat industri home industry. Wow! Ibu habis bikin apa nih? Kami habis bikin keripik ikan tenggiri. Bikinnya mudah, rasanya enak, rasanya gampang. Kami habis ini akan mengerjakannya di rumah, akan membuatnya untuk wirausaha dan untuk tambahan penghasilan bagi keluarga. Keripik ikan tenggiri. Wow. 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 Kami kayak di posting tadi. Sumatera Barat. Dendeng juga. Resipi kan? Resipi nanti kan. Mana hasilnya? Nah, cemplungin. Belum, ini pasti. Angkat. Siapin tempat buat yang ini. Nah, angkat. Ininya panasin dulu. Jangan banyak-banyak ya, itu terus biarin gak apa-apa, aduk-aduk terus aja. Ah, goyang-goyang. Pakai orang itu. Pecah. Masih melempem. Masih melempem. Oh, belum. Boleh. Kan bagus. Yang tiga.